Adik kandung Presiden Joko Widodo Idayati akan menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Prosesi lamaran dilaksanakan pada 12 Maret lalu. Sedangkan resepsinya akan digelar pada 26 Mei 2022 di Solo. Idayati mengaku kenal dengan Anwar dari temannya. Wanita 56 tahun ini pernah menikah dengan Hari Mulyono. Hari meninggal dunia pada 2018 lalu karena sakit. Dari pernikahannya dengan Hari, Idayati dikaruniai dua anak, yakni Septiara Silvani Putri dan Adityo Rimbo Gali Samudra. Sejak menikah dengan Hari, ia mendedikasikan dirinya menjadi ibu rumah tangga. Idayati merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ayahnya, Wijiatno Notomiharjo, dan ibunya Sujiatmi. Diketahui Jokowi memiliki tiga adik perempuan, yakni Sriantini, Idayati, dan Titik Ritawati.